iya ada sih gue gitu. Dan juga bisa bayaran juga kan, sebenarnya jualan sih. Tadi fotoin gitu ya. Misalnya sorry ya. Iya, itu sebenarnya semua bentuk hadiah loh. Gak ada, ya gak ada maksud apa ya. Masa sebenarnya ngasihnya udah seminggu pas jadi ngeporsi. Ya, apa katanya? Enggak, enggak tahu. Itu lah pokoknya udah lama, udah lama. Tapi dia baru story-nya pas hari itu, pas yang kebetulan sekali dia juga foto sama kakak. Jadi sih apapun itu selalu disyukuri, termasuk dengan kakak udah ngasih aja itu udah ya. Maksudnya apa nih? Makasih ya kakak gitu. Terus dia jawab, enggak ada masalah apa-apa kok, terima aja udah. Sama kakak itu kan, kakak selalu bilang kalau ditanya, enggak kok gak kacahan. Emang enggak kan? Ya. Pada saat kakak ngasih cincin itu tuh, kakak bilang, enggak deh, enggak bilang kemarin. Asik nih. Cute banget sih kedua. Kiwot. Sampai terus. Lanjut. Gimana gimana deh? Ya, sebagai bentuk komit dede sama kakak sih. Itu yang ketemu terdekat tadi harus itu. Ya, kamu yang pengen itu jawaban itu. Bang. Ini bohongan kali gitu aja, cuek aja dia kemarin juga syuting pas paginya. Ada juga yang ngucapin tuh teman-teman yang lain, dia beneran loh itu enggak bohongan. Ah ya udah alhamdulillah aja. Emang lu syuting gimana? Tapi kamu ngerasa lebih panas sama satu ya? Di mata bilar. Nah, tapi lu nyangka enggak dia? Cantik itu sih universal ya, seluruh pandang luas. Cantik secara fisik, saya cantik secara dari beauty-nya, secara dari berbicaranya, banyak orang yang bisa menunjukkan bahwa dia cantik gitu. Dan pada dasarnya memang semua wanita juga cantik menurut saya. Dan menurut saya sah-sah aja sih, karena menurut mereka, menurut yang saya lihat dari artikel tersebut, memang penilaian objektif ya. Dari memang penilaian juri, dan akhirnya jadi 5 terpilih. Karena kalau banyak orang Indonesia yang merasa bahwa cantik tuh kadang relatif ya, maksudnya dari orang Indonesia sendiri menurut mereka cantik ada yang putih biasa kan, rambut panjang. Iya, kalau kita ditanya sama orang bule, cantik menurut orang bule juga mereka pengennya suka yang lebih eksotis, kulitnya coklat. Ya sebenarnya cantik itu sudut pandangnya luas, tapi menurut saya memang jadi cantik luar dan dalam menurut saya. Spesial yang mungkin enggak cewek punya, tapi dia punya akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, cowok punya suara yang bagus pula, dan banyak hal lah yang bisa Lesti ini pantas untuk menjadi sosok panutan lah buat wanita lainnya. Itu kan sebenarnya itu gula. Sama gula manis mana? Sama gula. Jadi orang pertama yang selalu bangga dengan apa yang sudah dicapai sih, termasuk dibuatkan kemarin itu. Tapi kita mah pas dede misalkan lagi teleponan atau whatsappan, cie mama, dede dirobatkan jadi wanita tercantik pemerintah sedunia loh, mama bangga enggak gitu-gitu, jadi bahan bercandaan. Tapi syukuran nih wanita kali itu. Ya bangga lah, alhamdulillah responnya juga baik. Bang, kemana? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi.
ditekan ya tombol lonceng merahnya.